Penceramah bebas PU Said tampil bersuara mengenai isu keturunan Nabi yang menjadi bahan bualan netizen di media sosial. Menurut PU Said, dia berasa sangat hairan mengapa masyarakat zaman sekarang suka kait keturunan apabila terjadinya sesuatu isu. Dalam isu penyanyi ini, beliau dipenjara sebab perbuatan yang disabitkan dan yang dia telah dilakukan, maka dia telah mula menerima hukumannya, lalu apa sebab kita nak pelekai keturunannya pula? Jika anak yang buat salah, adakah bapa dan datuknya juga perlu disalahkan, setelah segala tunjuk ajar telah diberikan? Kita semua kena ambil ibrah dari kes ini, agar kita mampu menjaga diri dan juga orang-orang yang kita sayang, dari melakukan hal yang sama. Tambah PU Said, Islam mengajar manusia mengeji dan membenci perbuatan dosa dan maksiat, bukan membenci batang tubuh, apatah lagi keturunan si pelaku maksiat. Beliau bukan pendakwah walaupun lahir dari program dakwah, beliau lebih aktif dalam bidang nyanyian, maka layak dia digelar penyanyi. Kefasihan berbahasa dan menyanyi lirik Arab Pasar Amiah, bukan lesen untuk dianggap ustaz. Maka buanglah title pendakwah darinya, dalam mana-mana kenyataan kita. Lagi satu, Allah tak pandang title kita apa, namun yang dipandang adalah takwa dan amalan kita, selari dengan perintah Allah dan larangannya atau sebaliknya. Meskipun hantaran yang dimuat naik PU Said tidak menyebut nama mana-mana individu, namun difahamkan ia ditujukan kepada Dai Said. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.